Ada seseorang yang tertimpa luka akibat kecelakaan, terkena luka, dan orang itu ketika mau menghilangkan hadas kecil, yakni wudu, di tempat yang luka itu tidak diperbolehkan untuk terkena air, karena akan menyebabkan kebengkakan yang makin parah. Terus orang itu pakai debu, karena di dalam kitab dijelaskan bahwa dia tidak bisa pakai air saat menghilangkan hadas karena darurat, maka boleh pakai debu. Pertanyaan, apakah menggunakan debu disebut dinamakan tayamum? Kalau dinamakan tayamum, apakah setiap masuk waktu harus waktu sholat harus menghilangkan hadas terus? Mungkin tergantung. Napa sangat kui abu kak dinto aniat tayamum kundu kuna yang kui akati seri ibarin kulon sampean maus dalam kitab sulam kun bertayamum ibarin pas seri ibarin juga akan ada masalah jabirah. Beda sengak kui jabirah, yani elek lek beda setak kui jabirah. Mana bi kita dah bisa nikah pada epakon atau mum letak bisa ngangkui pada dapat intina pada tak bisa mahalul uduk kan itu tak bisa yang ku yakin aing kak itu epakon atau yang mum letak yang mum pas lanjut lagi. Napa eko cak tayo mum ki eko cak tayo mum percukup syarat kalau uduk kelu pada pak dekat tempat kak dento yang lembek pas atau yang mom mereka yang mom pas pemarah dekat becon pon sama ken pertanyaan si nomor dua mon lakar la tayamum kan nanti yang mom audu kan lu mereka audu pada pak dekat yang mom pan audu pan asolatan ikan apa atayamum boleh napa pan asolatan apa audu boleh ikan itu pada bab al hukmu idza arada an yusalli fardhon akhar wa huwa ala tuhrin min qabl tak akan tok sekali mana bi dalam wudu alaihi ayyatayamma faqat inda an-nawawi mungkin Imam Nawawi cukup atayamum tok tak usah ngalah wudu boleh wa huwa al-mu'tamad itu saya mu'tamad wa 'inda ar-rafi yatayammamu wa yu'idu ghusl al-a'dha allati min ba'd al-'adwi alladhi 'alaihi as-sa'i qatu atayammam ban mari atayammam lanjut aki umpama nang etanang kita nang sekiri beco mun mu tak usah jadi saya semari na tempat saya atayammam mika di to qatu besu aja menurut Imam Nawawi Imam Ar-Ramli Imam Ar-Rafi cuman mana bi adus sepakat ulama bahwa kayak itu cukup kalaban atayammam tak usah pas adus boleh dalam kan wajib qada manabi ternyata nang e tempat angkau tawudu nang angkau tawudu se nang angkau tayammum manabi beni nang angkau tayammum kak dentok ya bas ika kan langkep tak angkau jabir nika tak bas kan cuman ika dentok ternyata beda riwayat e ketiga wa amma idza lam yakun 'alal jurhi satirun mun lakarla tada jabira sama sekali ada lengaling sekali fayajibu 'alaihi ay yaghsila sahih wa yatayammam tasbarasa ano pas atayammam wala qada'a 'alaihi mutlaqan tak usah qada walau kana fi adad tayammam walaupun nang adad nang angkau tanda tayammam tak usah saya nomor 2 waqtaru al-imam an-nawawi fi maj'un fi majmu'ihi qaul al-Muzani Imam Nawawi milih pendapat Imam Muzani ternyata wa huwa annahu la qada'a ala sahibil jabirati mutlaqan orang sengang kui perban marengang kui perban pas audu mare audu atayammum tak usah qada makin nang audu atayammum makin dak rema benar semacam atau bayam saku benar semacam mutlaqan karena kulli salatin wajibat fil waqti wa in kanat ma'qulan nika tentu pon selain nama majmu' kan itu saya ke maksud pendapat Imam Muzani kan itu tak kuat dalam mazhab Syafi'i tapi saking ngambeda orang tak ngodo kan itu bisa lah pendapatnya walaupun bakun yang jadi lagi kan ngodo jadi sahibul jabi